Video detik-detik polisi asyik merokok sambil berkendara di depan Polsek Lembang, warganet singgung soal sanksi. Seorang anggota polisi kedapatan merokok sambil berkendara di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, membuat geger warganet. Sontak video Pak Polisi melanggar aturan lalu lintas itu viral di media sosial. Video tersebut viral setelah dibagikan akun Instagram @bandungterkini diunggah, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam video tersebut awal memperlihatkan seorang polisi mengendarai kendaraan motor. Ia mengenakan seragam dengan rompi bertuliskan polisi lengkap mengenakan helmnya. Awalnya tak ada yang aneh dengan tingkah polisi saat mengendarai motor tersebut, ia terlihat mengendari motornya melintasi Polsek Lembang, Kabupaten Barat. Kemudian Pak Polisi tersebut tampak melirik ke arah kantor polisi tersebut. Namun, terlihat polisi tersebut membuang hisapan rokok hingga terlihat kepulan asap di jalanan hingga tertiup angin. Saat perekam pengendar mobil melintasi polisi, terlihat tangan Pak Polisi tersebut mengendarai sembari menyalakan rokok di tangan kirinya. Dalam keterangan disebutkan lokasi peristiwa dalam video tersebut terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sontak tingkah polisi mengendarai motor sambil merokok itu membuat warganet geger. Asap rokoknya tersebut tertiup hingga dapat mengganggu pengendara lain. Tak sedikit warganet memberikan kritikan atas perbuatan yang dilakukan polisi tersebut. Sejumlah warganet menyentil Pak Polisi tersebut soal pelanggaran lalu lintas. Diketahui larangan merokok sambil berkendara diatur dalam pasal 106 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dengan kejadian tersebut sebaliknya warganet memberikan peringatan kepada polisi soal aturan lalu lintas tersebut.